tadi sampean itu berarti nyemprot itu dapat yang paling banyak. Terus sampean nggak berpikir untuk pindah di kerja suruh nyemprot begitu? Waktu itu corona masih menakutkan. Cuma satu bulan nantinya. Sebulan loh. Tapi habis satu bulan itu malah pengen balik ke situ lagi. Tapi udah nggak boleh. Nah, kayaknya diambil orang Korea kayaknya. Makanya diganti orang Korea. Ganti orang Korea ini aja. Kerjanya enak. Enak, ya. Enak, bener enak. Selama ini nggak pernah sampean kepikiran maksudnya pengen pindah gitu kan? Teman-teman banyak yang gajinya lebih banyak, mungkin kerjanya lebih enak juga. Iya, saat apa itu? Nggak pindah itu dulunya pengen re-entry. Oh, pengen re-entry. Tapi kan sekarang pindah bisa re-entry kan? Ya, nggak tahu. Enggak lah, ya kan kembali lagi di awal. Oh iya. Bersyukur. Yang penting, kalau aku sih di Korea ini gajinya benar, terus orangnya enak, orangnya enak ya. Lah, tempat kerja enak, apa itu, ya itu aja. Nggak ada sih pas lagi di tempat sampean, kekerasan nggak ada. Enggak ada. Oh iya guys, sekedar tambahan ini asramanya masa juga termasuk tak bilang A1 bagus, ini juga ada TV segede ini. Ini TV dikasih saja nggak bagaimana? Ini rosokan mas. Rosokan tugas ya, kerjaku itu bongkarin kayak gini. Ini berarti TV bagus begini dibuang? Enggak, itu dulunya rusak. Tapi aku perbaikin lah. Kan mohon perbaiki sendiri? Dapat ilmu dari dulu SMK kan elektronik juga. Berarti udah passion sih emang sih. Jadi yuk seneng. Tapi ini sajanya dibawa pulang juga tahu nggak apa-apa? Enggak apa-apa. Orangnya juga ya. Enak. Ini ada potongan ya mas asrama kayak begini nih? Enggak. Gede loh buat dua orang toh. Ini apa itu dibayar sajanya cuma apa itu aku bayar uang gas sama listrik. Oh, yus, bagus lah pantesan betah sampean. Itu betah-betah. Di betah. Yang penting betah. Nah, gimana? Apa itu kalau aku gajinya enggak ada ya gajinya minimal 2 jutaan lah. Oh, 2 juta udah bersyukur Mas. Udah bersyukur. Di luar sana banyak gaji yang 4 juta, teman-temannya juga banyak kan, tapi enggak tergiur ya Mas. Enggak tergiur. Ya apa itu kalau gaji banyak kan kerjanya juga banyak. Iya benar. Sebenarnya gaji di Korea juga sama. Sama. Ya. Cuma jamnya panjang sama yang enggak ada lemburnya seperti itu. Kan di sini juga apa itu peleburan sama yang enak kan kerja berat sekali sama kerja ringan sekali itu gajinya gaji, sama. Sama. Iya benar. Gaji, gaji. Yang beda itu lemburan. Iya. Jumlah lemburan yang bikin gaji banyak kan itu tok benar. Oh ya mas, untuk sampean biaya hidup rata-rata sebulan berapa mas? Biaya hidup? Nggak tahu. Ya dikit sih. Rata-rata lah. Soalnya aku kan di tengah hutan. Iya, sini sepi banget ya. Tengah hutan, jadinya nggak pernah keluar main, keluar jajan itu. Maksudnya jajan-jajan makanan ya, nggak jajan yang lain. Misal 500 ribu cukup nggak? Cukup lah. Cukup ya? Cukup, apa itu? Apa ya? Sisa. Sisa? Paling aku 300-an, 400. 300, berarti listrik sama gas ini patungan 2 orang? Patungan 2 orang, terus masak juga, kan masaknya bareng. Iya. Masak sekali masak makan habis sekali makan makan habis. Iya guys, jadi mungkin tambahan buat teman-teman yang baru datang, berapapun gajimu yang paling penting itu kita bisa untuk mengelola keuangan ya Mas. Gaji banyak juga belum tentu cukup dan gaji sedikit belum tentu kurang. Tergantung kita bagaimana bisa membawa diri kita. Karena yang gaji banyak otomatis terkadang ada banyak bisikan-bisikan juga. Entah itu dana kenakalan ya, yang banyak seperti itu. Beda kalau gaji sedikit kita akan lebih berhati-hati terhadap mas. Oh ya mas, ini rencana sampean di Korea itu mau berapa tahun? 5 tahun tok atau mau re-entry nanti? Kalau rencana aku sih ini kan berarti 1 tahun setengah lagi lah. Itu kan udah fix kontrak. Iya. Setelah itu mau re-entry. Mau re-entry. Berarti itu aku mau ambil buat bangun rumah.
Oh, berarti kayak antri mau bangun rumah. Yang 5 tahun ini aku buat ibaratnya investasi. modal lah, investasi apa ya, modal buat kedepannya. Iya. Yeah. Yang di antri nanti itu buat rumah. Yang nggak tahu 3 tahun apa 2 tahun Iya, yeah, yang benar nanti mau bikin rumah. Bikin buat rumah gitu. Terus waktu di antri itu aku mau setiap 1 tahunnya cuti. Jadi cuma udah nikah nggak masuk setahun mau cuti? Ya, kalau nemu jodohnya ntar habis kontrak terus nikah, why not? Oh, iya. Kalau sekarang ada, belum tapi. Karena udah ada. Mungkin udah ada calonnya. Tapi mau tak promosiin tadi mau tuh ya uti-uti siapa tahu. Iya kan nggak tahu ini pakai sarungan gini, pakai kostum sarungan. Ya kan nanti bisa DM aku. Kasih kontaknya Mas Arum. Bisa di belakang layar. Iya. Jangan. Enggak, maksudnya berarti belum nikah, terus nanti mau nikah, terus habis nikah ke sini lagi, Mas. Satu tahun cuti, 1 tahun cuti. Iya, mudah-mudahan sih diberi kelancaran, Mas. Oh iya, yang selama 5 tahun ini kalau boleh tahu investasinya sampean ditabung, dibeliin tanah atau dibuat binomo atau kripto? Buat apa itu, buat beli tanah, terus ya paling tanah aja nih, tanah aja. Nggak main kripto saham? Nggak. Bitcoin? Nggak main. Aku nggak main gitu soalnya, apa ya, nggak ada bentuk fisiknya. Berarti ya. Sampean ini generasi tua pemikirannya. Kalau generasi muda itu pemikirannya pasti Bitcoin dan trading loh. Bisa. Tapi kalau ibaratnya Bitcoin, kayak ibaratnya Bitcoin itu kan, ini kopi diminum dulu kan, kopi diminum. Nolak ya. Wah, lupa mas. Gak bisa mas. Gak bisa, gak tipi ya, aku ngombe diri ini. Oh, gini aja mas. Berarti ini bisa gak, teleportasi. Siap. Ini ah, merinya Gus Dindin. Oh, Gus Dindin. Nah, bukan Samsudin, beda lagi. Gus Dindin. Ya wes, berarti nanti mau re-entry, kenapa kok enggak satu kali terus balik ke sini lagi? Enggak, aku enggak terima itu. Enggak investasi kalau menurutku ya. Oh, investasi tadi maksudnya. Ya, lanjut. Kan kalau aku sendiri ya, kayak ibaratnya Bitcoin. Kalau ngikut Bitcoin sekarang kan anjlok sekarang. Udah anjlok sekarang. Terus kripto juga. Iya, anjlok kabeh. Anjlok semua kan. Soalnya ya belum, dia belum menemukan harga yang pas. Iya. Masih naik turunnya itu belum tahu. Mungkin 2 tahun 3 tahun lagi baru ketemu itu harga kripto berapa, Bitcoin berapa gitu. Baru terevaluasi lah. Kalau binomo? Enggak tahu, enggak ikut. Binomo mesti tangkep orangnya. Tapi teman-teman kayaknya jujur banyak yang tertipu, binomo juga banyak. Banyak. Alhamdulillahnya masnya investasi. Jadi buat teman-teman yang baru datang juga harus pintar-pintar. Maksudnya uangnya diarahin kemana, investasinya kemana. Menurutku tanah ini merupakan itu sebuah keputusan yang bijak. Masalahnya tanah dibiarin juga tiap tahun harganya naik, mau disewain juga dapat duit. Bener ya mas? Bener. Oh ya, nanti mau re-entry kenapa kok nggak sekali? Aja sekali. Kenapa harus re-entry bro? Ya, nggak tahu sih. Ingin sendiri. Sama nggak mau gantian sama yang baru? Masnya ganti yang baru. Maksudnya sama 5 tahun toh, biar yang baru kesini. Oh. Ini kesempatan. Ya, gimana ya? Kan ibaratnya gini ya. Aku kan resmi mas. Iya. Resmi ya, ibaratnya saya baik-baik. Kan gitu ya. Berarti mungkin sayang ya mas ya, sama sia-siakan kesempatan yang baru. Jadi buat teman-teman mungkin yang baru juga, kalau misal mau memutuskan untuk memutus kontrak, lebih baik dipikir matang-matang. Karena penyesalan itu datangnya belakangan. Banyak banget di antara teman-teman ini yang memutus kontrak dan kemudian pengen balik lagi, bahkan ikut ujian lagi, yang re-entry nggak diambil ikut CBTX lagi. Jadi selama ada kesempatan re-entry, habis 4 tahun 10 bulan diambil aja. Entah-entah mau berangkat atau enggak, itu keputusan nanti di rumah, enggak apa-apa. Kalau di rumah nanti istrinya enggak boleh, ya udah. Yang penting kan udah diambil dulu. Iya, benar.
Ya kan gitu kan. Ya ibaratnya kan, tapi nggak saya deh. Kan ada teman-teman juga. Belum sebelum berangkat ke sini udah lamaran kan, ibaratnya udah lamaran. Udah 5 tahun menunggu. Terus mau ke sini kan lagi kan, kasihan awe bagi cewek kan juga butuh. Iya, butuh kepastian. Enggak, kepastian. Tuh. Mas, ya gitulah. Iya. Anda pasti ngerti sendiri kan. Ya, cuma ini enggak usah panjang-panjang, ini terakhiran mungkin. Sampean udah punya usaha belum? Usaha belum sih. Menurut sampean usaha dulu atau bikin rumah dulu? Aku, wah, pertanyaannya banyak ini sih. Kalau aku ya, udah nikah dulu apa belum? Yuk, gak ngerti, udah nikah, misal udah lah, udah nikah. Udah. Kalau udah nikah ya, anak berapa dulu? Ya enggak dong. Oh iya, harus anak berapa dulu. Soalnya kalau anak terakhir kan pasti sama orang tuanya bisa kalau buat rumah itu. Anak berapa? Anak terakhir. Oh, anak terakhir ya berarti usaha dulu, kan sudah ada rumahnya. Rumahnya ada. Iya. Kalau belum ada rumah ya tetap bikin rumah dulu ya. Iya. Yang penting. Kenapa ya kontrak aja? Ya kontrak juga bisa. Ya tergantung situasi dan kondisi. Masa bingung. Gitu. Ya wes, mungkin cukup sekian perbincangan kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman semuanya udah menonton ini sampai selesai. Buat Mas Sarungman, makasih juga Mas sudah berbagi cerita. Siap. Pokoknya sukses selalu, hati-hati siap dalam bekerja. Amin. Tetap siap, semangat berangkat utuh pulang utuh. Amin, amin, amin. Jangan menyerah terus putus asa. Ya pokoknya terus semangat, jangan pernah putus asa. Nah, yo kuwi maksudku, yo kuwi terus. Buat teman-teman, jangan lupa dukung channel ini dengan cara gimana, Mas? Dengan cara unsubscribe. Karena subscribe itu tidak membayar. Biasa semakin semangat membuat kontennya. Buat yang tanya-tanya, boleh tanya di shelter-shelter atau tanya di, yuk di tempat-tempat orang yang berkompeten lah. Kalau tanya sama saya nanti takutnya malah salah jawab. Kita juga. Aku soalnya ditakuti kadang aku dulu ya bingung kok. Ini masalah aku bingung. Siap. Kameranya nanti pateni. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you